Halo Sobat Dynamics, selamat datang di channel YouTube kami. Di video kita kali ini, kita mau bahas speaker di Mercedes-Benz CLA200. Jadi kita akan menggantikan speaker standar Mercedes CLA200 ini dengan speaker aftermarket. Kita lihat ini bisa pasang 6,5 inch di mid bassnya dan 1 inch di tweeternya. Begitu pula speaker belakang, ada tweeter juga di pintu. Kita bisa pakai ukuran 1 inch, untuk mid bassnya kita bisa 6,5 inch. Nah, untuk Mercedes-Benz sekitar tahun 2015 ini, rata-rata speakernya sudah pada rusak ya. Jadi pada bagian spoon, busanya itu rapuh karena mungkin lembab ya, kondisi dengan cuaca di Indonesia. Karena busanya sudah rapuh, jadi suaranya bisa sember ya, seperti ini nih bunyinya. Jadi kita bisa lihat di sini spoonnya pada sobek karena lembab ya cuaca di Indonesia. Rekomendasi dari workshop kami, kita menggantikan dengan speaker aftermarket dengan merek Ground Zero, pabrikan asal Jerman. Bisa kita lihat ini speaker asli bawaan Mercedes-Benz, lalu ini speaker Ground Zero, tipenya uranium, pabrikan asal Jerman dengan bahan polipropilen, pinggirnya juga karet. Di bagian magnetnya ada lubang, itu buat hawa ya. Jadi suaranya sudah dipastikan bagus dan rangkanya juga dari aluminium. Untuk instalasi kabel speakernya, kita selalu solder dengan menggunakan timah berkualitas baik. Setelah itu, untuk pengamanan kabelnya kita solasi bakar lagi atau kita heatsink sehingga kabel tidak mudah lepas dan tentunya aman. Dengan ukuran 6,5 inch, ini bisa diaplikan di Mercedes-Benz. Dan mountingnya kita menggunakan MDF warna hijau. Setelah itu kabel speakernya kita ikat dengan kabel tis, lalu crossover pasifnya kita taruh di bagian pintu. Untuk tweeter ukurannya 1 inch dengan bahan soft dome, kita bisa letakkan di tempat original Mercedes-Benz. Sekarang kita lihat pemasangan di speaker belakang menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary, posisinya juga di tempat OEM. Ukuran mid bassnya 6,5 inch, kita custom juga dengan menggunakan MDF hijau. Nah sekarang kita simak ya hasil suaranya, yuk. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa saksikan video kita berikutnya di minggu depan. Thank you.